Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Hafiz. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Mercubuana Meruya, Jakarta Barat. Mata kuliah Kewirausahaan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis saya, yaitu Cloud Driver Infinity Storage, yang dimana kali ini saya ditemani oleh rekan tim saya, yaitu Rifki Ramadan. Yang kedua adalah Aditya, dan yang ketiga adalah Sofia. Rifki Ramadan berkedudukan sebagai programmer, sedangkan Aditya sebagai marketing, dan Sofia Kitala sebagai manager. Baik, kali ini kita akan memasuki problems atau permasalahan, yang dimana banyak perusahaan besar dan para content creator membutuhkan penyimpanan berbasis online dalam skala besar dan dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, bagaimana caranya mengurangi pembelian hardware dan software untuk mengurangi pengeluaran. Baik, selanjutnya kita masuk ke solution atau solusi. Karena banyak sekali perusahaan yang membutuhkan penyimpanan berbasis online dalam skala besar, maka kami akan memberikan solusi dengan produk kami, yang dimana produk kami akan memberikan kenyamanan untuk mengupload, mendownload, bahkan mengakses dimanapun dan kapanpun dengan keamanan tingkat tinggi, dan bahkan dapat mengurangi pembelian hardware maupun software, dan dapat menghemat pengeluaran perusahaan hingga 25%. Selanjutnya memasuki ke target customer. Yang pertama kami targetkan adalah perusahaan besar sampai kecil, yang dimana mereka membutuhkan storage dalam ukuran besar untuk menyimpan data mereka. Yang kedua adalah para pengembang startup membutuhkan storage dalam bentuk cloud karena memudahkan mereka untuk menjual produk mereka. Yang ketiga adalah para desainer. Biasanya para desainer ini memakai storage berbentuk cloud untuk memasarkan hasil karya mereka. Baik, yang keenam kita memasuki market sizing. Di mana di sini kita menampilkan beberapa dari produk kami ya. Di mana dari produk kami yang pro itu laku dalam perhitungan kami itu 30%, basic 55%, sedangkan yang premium 15%. Di sini untuk kompetitor and positioning kita ada beberapa kompetitor, yaitu Dropbox, salah satu startup penyedia penyimpanan berbasis cloud. Yang kedua Google Drive. Yang ketiga juga SharePlug. Baik, untuk selanjutnya yaitu bisnis model atau monetization, yaitu yang kami awali dengan marketing, kedua training terhadap para pegawai kami, assessment, dan yang keempat adalah teknologi. Ya, berikut ini merupakan milestone kami dari tahun ke tahun yang sudah kami rencanakan dari tahun 2021, dari masa percobaan ya hingga ke 2025. Berikut ini juga adalah gambaran funding needs and allocation. Total funds yang kami butuhkan adalah sekitar 1 miliar. Allocation untuk marketing sebesar 200 juta, working capital sebesar 400 juta, build solid team sebesar 300 juta, dan product development sebesar 100 juta. Baik, berikut ini adalah marketing and customer acquisition dari basic ke pro hingga premium. Baik, berikut ini merupakan kontak detail kami yang dimana beralamatkan di Jalan Iskandar Muda yang bertepatan di Kota Tangerang. Nomor telepon, email address, serta website telah kami terterakan pada kontak detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.